Ada versi Korea aja juga. Tapi versi Koreanya itu dicengkok-cengkok guys ya. Jadi ada cengkok. An 3 2 1 take and cue. Hello sobat jurnal, kembali lagi saya Bang Al setia menemani Anda dalam My YouTube channel Al The Jurnal. Oke, sobat jurnal, kali ini ada yang komen di video saya sebelumnya kalau selfie itu ternyata pernah duet bareng artis Korea, guys ya. Seperti apa artis Koreanya? Duetnya itu selfie nyanyi dangdut dan Mas Deka DK dari Korea itu nyanyikan lagunya sendiri dari Korea. Seperti apa? Langsung saja kita reaction ya. Ini dia selfie sama featuring DK. DK. Let's check it out and let's play. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Diawali dengan raw. Oh. Jadi kayak ala-ala konser Korea banget nih ya. Oh, iya. Aku enggak pernah lihatnya tampilan-tampilan kayak di Indosiar ya. Ini diundang di Indonesia gitu ya. Konser-konser bareng K-pop gitu ya. Keren. Keren banget dari visualisasinya guys ya. Suka aku. Nice. Oh. Cengkoknya. Selfie pakai ini bahasa Korea. Wow. Excited banget saya ini ya. Kirain tadinya selfie cuma nyanyi dangdut doang guys ya. Kirain cuma dia nyanyi dangdut doang dan si Mas Dekanya nih yang nyanyi lagu Korea gitu. Ternyata selfie juga nyanyi lagu Koreanya gitu. Apakah Mas Dekanya ini juga lagu dangdut nantinya? Gitu ya. Langsung diulang. Ada versi Korea aja juga. Tapi versi Koreanya itu dicengkok-cengkok guys ya. Jadi ada cengkok. An. Oh my god. Keren banget sumpah. Itu lagunya. Lagunya Rara ya, aku ingat. Walau kini judulnya apa sih ini lagu? Kala cinta menghampiri jiwa ya kan? Ini lagu gue banget nih lagu, gue suka banget nih lagu ya. Yang featuring sama Rara sama siapa sih waktu itu? Gunawan ya? Waduh enak banget lagunya yang ini. Lanjut. Thank you.
Aduh, nice banget. Tuh kan bener, Kala Cinta Menghampiri Jiwa dari Adibal Syahrul. Sebenarnya jujur ya, jujur aku gak begitu terlalu mengikuti Korea guys ya. Jadi kayak aku tuh kayak gak terlalu kenal artis-artis Korea gitu. Jadi kalau ikon dari ikon yang aku tahu dari Indonesia aja tuh yang Seven Icon. Ikon dari Deka dari ikon gitu kan. Ih dikit banget guys ya. Oh my god, enak banget sumpah. Ih, anjir keren banget. Ini benar-benar ya Indosiar memberikan suguhan terbaik lagi nih untuk anak-anaknya ya. Dan Selfie diberikan kesempatan untuk berkolaborasi bersama para K-pop dari Korea dan ya menggabungkan antara dangdut budaya Indonesia dengan lagu-lagu Korea itu menurut saya satu hal yang kreatif yang dilakukan oleh Indosiar sini ya. Dan sangat menarik banget ya, karena di pertengahan lagu itu saya nggak nyangka kalau Selfie itu bisa dengan fasih mengucapkan lirik-lirik dari bahasa Korea itu sendiri. Dan itu keren, walaupun kita nggak ngerti bahasa atau artinya apa ini lagu, tapi sepertinya ini kayak lagu-lagu kasmaran gitu, kayak sama dengan dikompare dengan lagu Kala Cinta Menghampiri Jiwa itu. Jadi kayak nyambung aja liriknya, maybe ya, karena kita nggak tahu artinya. Wow, terima kasih banyak teman-teman yang udah sarankan saya untuk mereaction penampilan dari Selfie featuring dari Icon DK. Dan ini merupakan satu kemajuan bagi industri musik yang ada di Indonesia, utamanya dangdut gitu ya. Support untuk dangdut terus. Oke, terima kasih Sobat Jura sudah nonton reactionnya Bang Al. Dan apalagi nih yang mau di reaction, komen di bawah. Saya Bang Al pamit, see you next video, bye-bye.